cukup. Semoga hari ini kita mengawali kegiatan dengan semangat. Sebenarnya kami memiliki tujuan yang besar sesuai visi dan misi Gubernur Kalimantan Selatan, yaitu Kalsel Cerdas yang diwujudkan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Selatan. Trail ini sudah kita dapat bantuan dari provinsi atau dari Gubernur Kalimantan Selatan sejak Desember 2018. Untuk saat ini masih sekitar 4 unit yang dioperasionalkan. Yang mengoperasikan trail personilnya sih sampai sekarang ada 7, tapi kita bergantian. Tujuan sekolahnya kita lingkupnya untuk ke Kota Madia sama ke kabupaten yang masih tidak bisa dilalui oleh mobil-mobil itu. Sudah melihat anak-anak, kalau kita datang dia menyambut dengan gembira, dengan penuh semangat. Kadang-kadang kita melihat mereka berebutan ngambil buku, itu sudah luar biasa sekali. Kita sering mengalamin kadang-kadang jalan yang rusak, itu kita laluin jalan-jalan yang berlubang-lubang. Kadang-kadang tepi-tepi sawah itu kalau untuk motoris. Dan itu kadang-kadang bisa menimbulkan sering terjadi kecelakaan itu. Kadang-kadang bisa roboh karena bebannya berat, karena sering sulit untuk mengembalikan mobil, jadi kita
bertiga ini harus saling kerjasama gitu, harus saling berbarengan lah gitu. Semoga upaya ini membawa berkah bagi kita semua, terutama bagi masyarakat.